X kuadrat akar 3 diakar lagi dengan X akar 2 dikurangi dengan X diakar 5, kemudian diakar lagi dengan X akar 3. Yang ditanya adalah turunan dari fungsi fx tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah bentuk akar pada soal, karena bentuknya yaitu akar, menjadi bentuk pangkat. Nah, karena di sini ada dua bentuk akar nih, jadi kita juga mengubah dua-duanya. Dimana bentuk akar yang pertama yaitu ada x kuadrat di akar 3, kemudian dalamnya ini ada akar lagi nih, yaitu akar x. Nah, cara mengubah bentuk akar seperti ini, yaitu ada akar di dalam akar nih. Jadi pertama itu kita harus mengubah akar yang ada di dalamnya ini. Ini diubah dulu, dikeluarin dulu, sehingga bentuk akarnya nanti akan menjadi x kuadrat dikalikan ini x akar, itu sama dengan x pangkat 1/2. Nah, ini baru diakar lagi luarnya dengan 3. Nah, ini yang dalam kita operasikan dulu, kita kerjakan dulu dengan perkalian pangkat seperti pada umumnya, sehingga akan menjadi x pangkat 2 ditambah dengan setengah, karena kalau pangkat dikali maka pangkatnya akan ditambah, kemudian diakar 3. Nah, yang di dalam ini kan nanti jadinya x pangkat 5/2. Nah, ini akarnya 3. Lah udah nih, tinggal kita selesaiin aja bentuknya menjadi bentuk pangkat. Nah, jadi kalau gini kan sama dengan x pangkat 5/2, ini kan dikali sama 1/3. Nah, sehingga ini bentuknya kalau dipangkatkan jadi x pangkat 5/6. Nah, caranya itu juga sama, kita lakukan sama bentuk akar yang kedua. Nah, di mana bentuk akar yang kedua itu ada akar dari x di akar 5, kemudian di dalamnya ada akar lagi nih dari x di akar 3. Nah, caranya sama, kita kerjakan dulu ini yang ada di dalam sehingga menjadi x dikali dengan x 1/3 di akar 5. Nah, sama juga ini dikerjain terlebih dahulu sehingga menjadi x 1 ditambah 1/3 ini di akar 5. Nah, jadi yang di dalam ini jadi x pangkat 4/3 di akar 5. Nah, sehingga bentuk pangkatnya menjadi x 4/15. Ini 4. Nah, setelah kita dapat ini bentuk akar dari persamaan fungsinya, maka selanjutnya tinggal kita turunkan satu per satu. Nah, di mana kalau bentuk dari pangkat, maka turunannya yaitu misalnya kita punya bentuk fungsi fx sama dengan n pangkat x, maka turunan dari fungsi tersebut yaitu pangkatnya maju ke depan, yaitu x dikalikan dengan koefisiennya n, pangkatnya jadi x min 1. Nah, tadi kan kita udah punya nih di soalnya bentuknya yaitu x pangkat 5/6 sama x pangkat 4/15. Nah, ini kita turunin satu-satu. Gimana yang sebelah kiri ini, turunannya akan menjadi 5/6 x pangkat 5/6 dikurangi 1. Sebentar, yang sebelah sini saya hapus terlebih dahulu.
Nah, itu udah tinggal kita operasiin seperti biasa. Ini jadi 5 per 6 X pangkatnya ini jadi min 1 per 6. Nah, ini biar cantik nih. Jadi kita ubah lagi jadi bentuk akar. Jadi ini jadi 5 per 6 X akar 6. Nah, caranya juga sama kita lakuin ke yang satunya, yaitu ada X 4 per 15, maka turunannya akan menjadi 4 per 15 X pangkat 4 per 15 dikurangi 1, dimana jadinya 4 per 15 X pangkat min 11 per 15. Nah, sama seperti sebelumnya, bentuk ini juga diubah menjadi bentuk akar agar lebih cantik. Jadi 4 per 15 dikali X pangkat 11 di akar 15, sehingga hasil akhir dari fungsi fx yaitu x kuadrat di akar 3 di akar lagi dengan x dikurangi dengan x di akar 5 di akar lagi x akar 3, turunannya itu akan menjadi 5 per 6 X akar 6 dikurangi dengan 4 per 15 X pangkat 11 akar 15, sehingga jawaban yang benar yaitu B.